Dalam rangka memperingati Dirgahayu Republik Indonesia ke-76, Yayasan Yang Sen Bio bersama Paguyuban Gerakan Maju Bersama atau GMB yang berdomisili di wilayah Kota Tangerang, Banten, menggelar rangkaian kegiatan dari baksos hingga lomba. Adapun bakti sosial dengan memberikan bantuan paket kurang lebih 2.000 paket sembako yang disebar di beberapa lokasi yang berada di wilayah Neglasari dengan sasaran para lansia dan anak yatim piatu. Setelah melakukan kegiatan baksos di wilayah RW 01 Kedaung, kegiatan dilanjutkan dengan perlombaan dengan peserta yang terbatas yang hanya relawan, pegawai, serta putra-putri pengurus Yayasan Yang Sen Bio dengan berbagai perlombaan yang dilaksanakan di halaman parkir kelenteng Yang Sen Bio. Jadi tadi menggelar apa? Baskos ya, dari Neglasari, dari Rorotan, Selapajang, Kedaung Wetan, banyak. Jadi habis itu ya kami semua menggerakkan, yaitu namanya menyambut hari kemerdekaan negara kita, Merah Putih Indonesia. Kita harus semangat jadi rakyat Indonesia. Walaupun kita lagi pandemik, kita harus semangat. Ketua Satu Gerakan Maju Bersama, Jurianto, ditemui media di sela-sela pembagian baksos menjelaskan kegiatan tersebut saat ini di lokasi keempat, sebanyak 200 paket sembako. Hari ini kami dari Paguyuban GMB dalam rangka 17 Agustus, kami membagikan untuk warga sembako sebanyak 200 paket di wilayah Kedaung, Kedaung Barat, titik keempat. Nanti juga kita di lain hari ada titik lagi yang titik kami bagikan, beberapa titik lagi. Semoga yang menerimanya bermanfaat, yang menerima, yang diberikan, yang memberikan juga semoga kedepannya lebih banyak rezekinya, bisa memberikan lebih lagi untuk masyarakat. Adapun rangkaian kegiatan menurut Ferry Montana dilaksanakan di setiap hari-hari besar nasional. Dan dirinya sangat senang karena telah berbagi kebahagiaan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kebanyakan di Paguyuban Gerakan Maju Bersama ini atau GMB ini memang mengambil di hari-hari besar atau di momen-momen yang bisa dibilang yang tepat lah, seperti Lebaran, lalu Imlekan, Natal, seperti sekarang ini di pas pada tanggal 17 Agustus yang dimana semua negara, semua masyarakat yang ada di negara Indonesia ini merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Jujur sangat-sangat senang, sangat amat senang. Saya dengan istri saya sudah membicarakan itu, alhamdulillah sangat senang sekali bisa berbagi khususnya di Kecamatan Neglasari ini. Di masa pandemi ini ya kita semua mungkin seluruh dunia merasakan susahnya mencari nafkah atau mencari ekonomi. Alhamdulillah kita bisa membagi di masa pandemi ini, semoga bermanfaat aja untuk masyarakat sekitar. Ketua RW 01 dan warga yang menerima bantuan sosial mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Yang Sen Bio dan GMB. Semoga semakin sukses dan tercapai apa yang dicita-citakan. Ya, kalau saya mewakili warga saya, ya tanggapannya ucap terima kasih, ya beribu terima kasih. Karena pembagian sembako di masa pandemi ini sangatlah berarti buat masyarakat, membantu kiranya di saat masyarakat memang kesulitan. Semoga berkah, supaya meningkat, supaya jadi apa yang dicita-citakan. Semoga sukses selalu. Terima kasih GMB atas sembakonya. Semoga GMB sukses selalu. Kami dari Paguyuban Gerakan Maju Bersama mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76 di tahun 2001 ini. Semoga Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh dan bangkit lagi dari masa pandemi COVID-19 ini. Indonesia selalu jaya. Merdeka, merdeka, merdeka. Kami dari Paguyuban Gerakan Maju Bersama mengucapkan selamat Dirgahayu yang ke-76. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka.